Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore saya ucapkan dari Terminal Jati Kudus. Hari ini tanggal 25 Juni 2023, sekarang jam 5 kurang ya. Nah, rencananya saya mau hunting bus lagi di terminal ini. Seperti apa keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Dan ini baru masuk nih, ada satu bus New Santika angkatan pagi dari barat. Ini masih sepi ya terminalnya ya. Mungkin nanti agak sorean baru pada masuk terminal kak, mungkin. Biasanya sih jam-jam segini udah mulai rame ya yang masuk. Cuman nggak tahu ini. Mungkin pada telat. New Santika. Jam 5 lewat 22. Ini baru masuk nih. Ada dua bus dari Bandung Express sama Nusantara. Tadi ada yang baru masuk lagi tuh. Coba kita lihat di sebelah sini nih. Nah, ini baru masuk lagi nih, ada Nusantara juga. Wih, mantap pakai Scania. Baru masuk. Ada New Santika. Ini angkatan pagi dari barat nih. Kayaknya cuma buat turunin penumpang, terus habis itu berangkat lagi. Oke, teman-teman, coba kita mendekat ke sini ya. Ini baru masuk nih, ada dua bus dari Efisiensi sama Kalingga Jaya. Wes mantep. Ini yang Cilacap kalau nggak salah nih, Efisiensi. Nah, ini ada yang baru masuk lagi nih. Ada BJU. Wes mantep, cakep banget nih. Dan untuk letak agennya itu pas di sini nih. Ini ada Efisiensi sama Kalingga Jaya. Baru masuk nih, ada Nusantara. Wih, mantep pakai Scania juga. Bodinya dari karoserinya sendiri, Nusantara Gemilang. Dan itu baru masuk, ada Kencana. Wih, mantep, double decker. Ini rute Jepara Jakarta. Wih, cakep banget ya busnya ya, dengan julukan Emiliano. Mantap. Kembali masuk bus dari BJU. Mantap. Udah dua. Sama-sama pakai Mercy. Wis cakep. Masuk bus dari Berlian Jaya. Ini Berlian Jaya yang pertama nih masuk ke terminal. Kembali masuk, ini ada New Santika dengan julukan Dogma. Berlian Jaya dengan julukan Belahan Jiwa. Wah, artisnya Berlian Jaya ini. Masuk bus dari BJU. Udah tiga nih BJU yang masuk. Rutenya Merak Patih. Dan di belakang ini masuk bus dari Kalingga Jaya dengan julukan Kirana. Wih, mantap ini. Ini yang sleeper. Masuk Agramas pertama dengan julukan Dinasti BM085. Kita coba pindah spot ya teman-teman ya, biar nggak ngebosanin.
Kita coba di sini nih, biar kelihatan pas busnya nikung di sini nih. Pasti cakep banget nih. Masuk Garuda Mas pertama dengan julukan Libero. Masuk bus Tronton dari BJU, Volvo B11R, rute Jepara Bogor. Bus mantap, B75. Masuk Kalingga Jaya, agresif. Ada dua bus nih, yang di belakangnya ada Nusantika dengan julukan McLaren. Masuk lagi Agramas bau Renault BM091. Ini disusul di belakangnya ada Berlian Jaya. Wih, ada Nusantara juga di belakang. Mantep. Ini udah mulai rame ya teman-teman ya, bus yang masuk ke terminal pada malam hari ini. Ini Nusantara. Ini kayaknya yang NS91 nih, yang tim Bandung kalau nggak salah. Agramas dengan julukan Mubarak BM094. Wih, mantap. Bus-bus premium udah mulai masuk terminal ini. Bus dari Efisiensi ini diberangkatkan menuju Cilacap via Semarang. Wih, cakep banget ya liverinya. Nah, ini baru masuk ada Nusantara. Oh, ini yang baru NS91. Berarti yang tadi itu apa ya? Ini yang tim Bandung nih. Ada Ducati nih baru masuk, Nusantika. Jam 6 lewat 10. Situasi dan kondisi di Terminal Jati Kudus pada malam hari ini. Ini baru masuk beberapa bus ya. Nah, jadi di Terminal Jati Kudus ini parkiran busnya itu berdasarkan PO. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini Kalingga Jaya semua nih, ntar di sini parkir. Dan di sebelah sini ini ada BCU, di sampingnya ada Berlian Jaya. Dan yang kosong ini biasanya diisi sama PO Haryanto, cuman armada busnya itu belum ada yang masuk. Dan ini masuk Haryanto pertama dengan julukan Maestro 149. Nah, di belakangnya ini ada Berlian Jaya. Wih, cakep juga ya lampu variasinya. Mantep, bus Tronton ini. Tronton Mercy. Kembali masuk, ini ada Nusantika dengan julukan Kiwani. Ini beda sendiri nih, seatnya yang 111. Mantep. Nih, masuk lagi double decker dari Kencana dengan julukan Valentino. Wih, mantep, udah dua Kencana masuk double decker semua. Nih, kita coba mendekat ya teman-teman ya, bersanding dua double decker dari Kencana, Valentino dan Emiliano. Wih, mantep. Masuk Nusantika Sleeper Suite Class. Jam 6 lewat 22. Ini baru masuk lagi ada
suite first class dari New Santika sleeper. Tuh, kayaknya parkir di sini nih. Mantep, langsung masuk 3 bus dari Kencana. Lain perdana lagi setelah beberapa hari off. Nih, jarang banget nih Teo Kencana busnya langsung masuk 3 armada ke terminal. Biasanya cuma 1, 2, nih langsung 3 bareng sama bus terbarunya. Mantap. Ini kalau nggak salah yang Kesia ini ke Poris deh. Cakep banget ya, 3 double decker, 3 Scania, mantep. Dan ini konvoy ada New Santika, Sahala sama New Santika lagi. Wih, udah mulai ramai banget nih masuk terminal bus-busnya. Tuh lihat teman-teman, ramai banget. Malam Senin tanggal 25 Juni. Kembali masuk, ini ada PO Haryanto lagi. Nah, armada dari PO Haryanto udah mulai pada masuk terminal ya. Di sini udah ada 2, di sini juga 2. Ntar penuh di sini Haryanto semua. Masuk lagi, ada Berlian Jaya. Situasi dan kondisi pada malam hari ini udah mulai ramai banget ya. Ini deretan PO Haryanto, BJU, Berlian Jaya, New Santika. Di sana ada Sahala, di sini ada Kencana, terus di sebelah kanan saya ini ada Kalingga Jaya. Masuk ada BJU lagi, B60. Wih, mantap ini pakai Scania. Jepara Jakarta. Nih masuk nih artisnya PO Haryanto, Paradise 065. Tuh lihat, cakep banget lampu variasinya. Kalingga Jaya diberangkatkan dari terminal Jati Kudus menuju Jakarta. Nih masuk lagi, masih artisnya PO Haryanto lagi nih, Udung Bara 022. Wih, cakep banget ya lampu variasinya. Tuh lihat lampu kolomnya, mantep. Jam 6 lewat 41. Tuh masuk lagi, ada PO Haryanto dengan julukan Raja Salman 172. Terus mantep. Dan di belakangnya ini ada Fokus dari Kalingga Jaya, diberangkatkan dari terminal Jati Kudus. Masuk lagi artis PO Haryanto, Tanah Suci 060. Wih, cakep banget ya lampu variasinya. Hurricane dari PO Haryanto 021 diberangkatkan dari terminal Jati Kudus. Cuman ini masih macet ya teman-teman ya. Kayaknya kehadang bus di depan itu yang nyari parkiran. Ini ada Sahalan di depan saya nih, baru masuk. Assegaf Jepara Jakarta.
PO Kencana diberangkatkan dari Terminal Jati Kudus. Ini udah ada dua nih tadi armada busnya diberangkatkan. Jam 6.50. Nih, kita coba jalan-jalan dulu ya. Kita ke pintu keluar dari terminal. Nih depan saya ada Ken Arok dari Berlian Jaya. Nah, itu Santika mau diberangkatkan. Ramai juga di sini ya. Deretan Santika. Berlian Jaya diberangkatkan. Ini kalau nggak salah tadi yang julukannya Ken Arok. Ini udah mulai rame ya, bus yang diberangkatkan. Terminal udah mulai agak sepi. Ini ada Sahala lagi nih, mau diberangkatkan. Dan di sebelah kiri saya ini deretan dari Sahala juga sama New Santika. Soalnya parkirannya sebelah sini tadi penuh, jadinya parkir di sebelah sini nih. Oke, teman-teman, ini mungkin durasinya udah terlalu panjang ya. Mungkin sampai di sini dulu video pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah mulai banyak yang diberangkatkan lagi nih, armada bus.